Assalamualaikum teman-teman sekalian. Pada kesempatan Bapak, baiklah, kita akan melihat kumpulan foto-foto terbaik dari channel ini, yaitu foto-foto progres terkini Desember 2021 untuk persiapan di Maret 2022, yaitu MotoGP yang menghebohkan dunia. Dan ini juga semua progres itu mulai dari halaman parkir, tempat untuk stand, tempat untuk jalannya dari tribun ke jalan utama, dan juga sekeliling sirkuit yang sebelum ini belum selesai, semuanya akan dikasih semen di dok semua. Dan teman-teman sekalian bisa lihat keadaannya yang sangat canggih dan pemandangan view yang bagus, yaitu Pantai Seger dan Pantai Mandalika. Dan juga di belakang juga ada Hotel Pullman dan Hotel Novotel untuk para tamu yang VIP, dan sekitar juga ada homestay yang bisa Anda pilih dengan durasi 100 sampai 500 ribu. Dan banyak lagi di sekitar Pantai Kute hotel-hotel yang lumayan. Dan juga pada kesempatan ini saya akan menyampaikan bahwa foto-foto terbaik tersebut sebagian juga ada pribadi dan juga sebagian ada diambil daripada teman-teman dan memberikan gambaran ke penonton sekalian. Teman-teman sekalian seluruh dunia, inilah progres daripada sirkuit Mandalika yang menghebohkan dunia dan bulan-bulan lagi itu mencar dintas sampai puluhan juta. Selanjutnya, di dalam progres ini juga nanti sirkuit ini bisa juga F1 yang sudah di standar internasional. Dan sangat canggih, Indonesia beruntung mempunyai sirkuit Mandalika ini. Dan silakan nonton, terima kasih. Selamat bahagia dan salam sukses.